Pengguna TikTok bernama Dino membagikan video uniknya di Tribuners. Ia menjumpai seorang emak-emak di sebuah pantai yang berada di kota Palu. Bukan soal kegaduhan ataupun kehebohan. Emak-emak satu ini memiliki cara dan tekniknya tersendiri saat memancing yang sangat unik. Sebab umpan pancing yang ia gunakan tak biasa. Emak-emak satu ini malah menggunakan tepung terigu sebagai umpan pancingnya. Unik sekali gak sih Tribuners? Videonya pun langsung dibanjiri pujian warganet nih. Pasalnya teknik dan cara wanita tersebut saat memancing dan memberikan umpan sangat unik. Dengan menggunakan tepung terigu dan jaring yang berupa botol bening yang diikatkan oleh tali senar. Rupanya alat tersebut berhasil menjadi senjata sederhana dan ramah lingkungan untuk menangkap ikan. Tertarik mencobanya juga gak di Tribuners?